Ya, teruskan menghantar komen-komen anda, hashtag meletop, at Twitter kita, at my meletop. Dan sekarang kita bersama dengan kumpulan Zero. Kecuali Yoh Operasi. Terima kasih banyak, Zero sudah datang. Kita jumpa lagi. Okey, saya lupa sendiri. Baru pertama kali jumpa diorang secara berdepan lah, live kan. Dan bagi saya, saya rasa mereka ni macam memang kelakar. Kelakar dan cute. Okey. Cuba you. Ma, jangan bawa cute. Itu Cik Man ni anak buah tu. Cik Man. Okey, dia ni mungkin ada yang tak tahu, ada yang tanya. Dia ni bertiga adik-beradik. Yes. Tapi biasanya kalau ada kumpulan adik-beradik, yang adik selalu jadi bully kan, kena bully. Mana ini adiknya? Tak. Siapa adik? Ini abang. Abang. Saya abang. Nombor satu. Melati. Ni nombor dua. Ya, saya nombor dua, saya Syarif. Saya nombor tiga, Atu. Tapi kau selalu bully abang. Sebab dia tengok muka dia macam mau kena bully. Tengok muka dia meminta. Orang memang dari kecil memang suka melawak dengan each other, memang suka buat lawak sama sendiri ke? Yes, kami selalu buat lawak each other. Korang ada berapa? Banyak cakap orang putih, mak. Kepada daratan, mak. Korang ada berapa adik-beradik? Ada berapa adik-beradik? Tujuh adik-beradik. Dia nombor satu, saya nombor dua, nombor tiga. Di belakang lagi ada empat. Empat itu perempuan? Nombor lima perempuan, tiga itu lelaki. Ramai lelaki. Yang lain tak lawak? Korang je lawak? Kelakar tapi kecil punya. Ada orang kecil lagi. So lawak kecil lah. Ini lawak besar. Yes. Begitulah itu. Okey, jadi sekarang Zero tahun lepas masuk. Anda antara kumpulan underdog yang sekarang ni tiba-tiba berada di kedudukan paling atas. Itulah, terkejutlah. So, macam mana? Sebab orang Sabah support korang, undi korang non-stop. Itu mungkin, dan yang pasti cakap. Okey, itu mungkin idea-idea yang kami dapat pada tahun ini, alhamdulillah dapat diterima oleh penonton-penonton. Alhamdulillah. Dan juga kerjasama kami tiga adik-beradik. Mungkin sedikit. Tapi saya personally kenal dia orang ni pasal kita tiap-tiap minggu jumpa semua. Diorang memang real, tak fake kan? Dia memang real, tak fake. Memang humble, memang baguslah. Harap diorang kekalkan diorang punya momentum ni. Tapi kan korang memang kata diorang cakaplah korang sampai gaduh-gaduh nak cari idea semua, nak discuss tentang itu kumpulan lain tu, gaduh-gaduh cari idea tu. Korang tak rasa nampak macam korang happy lelaki, tak bukan jenis yang kaki gaduh. Kami kadang-kadang biasalah gaduh-gaduh adik-beradik, gadi-gadi. Eh, bahasa Sabah. Kami tak cakap gadi-gadi, adik-beradik. Gaduh-gaduh adik-beradik manja, gitulah. Kadang-kadang dia keluarkan idea, idea dia tidak berapa bagus. Okey, paham. Dia daripada tadi tak ada bunyi. Dia sabar. Paham. Cuba kau nak cakap. Paham. Cakaplah sikit. Cakap sudah itu, paham. Mana mau tengok di rumah? Mana ada? Okey. Korang ni semenjak Datuk. Korang ni macam mambang tanah, mambang air. Hei, diorang semenjak Datuk ni, Romeo. Dah saja je nak linkkan dengan VT Romeo Kota ni. Jom kita tengok filem arahan pertama Aaron Aziz. You ada kan? Of course. Roll it. Mungkin Abang Nabil. Jangan lupa saksikan 8 Januari ni di Pawagam. Esok lusa lah. 8 Januari. Datanglah ramai-ramai. Tolonglah. Korang pun semua kan pergi kan? Beli tiket sama kan? Ditendang itu macam mana? Ditendang sakit bah. Aku melantun bah. Macam minggu lepas dia tendang ini. Betul. Yang kau tendang dia tu. Tapi dia pada belakang. Itulah. Dosa tau. Dia aku tu. Sayang abang. Cium dari dia. Jadi sekarang ni, anda adalah nama yang dikatakan akan pergi ke final. Jadi preparation tu daripada sekarang. Kita tinggal 4 minggu lagi, 4 minggu 5 minggu. Jadi preparation tu kami sudah buat dan jadi kami sudah bersedia untuk menghadap minggu-minggu yang seterusnya. Jadi kami sudah prepare lah idea-idea kan tu. Kan abang. Dan korang semua ni sangat dinantikan oleh juri tau. Yes. Semua orang macam tak sabar-sabar nak tunggu korang performance and all. Rasa stres tak bila orang macam mengharapkan sangat korang perform every time. Every week. Expectation orang dekat Zero sekarang ni dah tinggi. Sama juga dengan abang Nabil. Nabil dah cakap, Nabil memang dalam merah di orang top. Korang baru.
Ah, itulah macam kami. Saya sendu. Okey. Eh, which is true why? Kami stres juga kadang-kadang minggu-minggu juri sudah menunggu kami, penonton pun begitu juga. Jadi apa yang kami boleh buat, kami hanya mampu membuat yang terbaik sajalah. Woi, kata-katamu menusuk kelabuku, tak? Wow. Woi, korang kan memang memanglah ada iras-iras kan, tapi kita buat kalau boleh ranking kan. Ranking ah. Kehandsoman, I would say adik tu paling dia pasal rambut tu. Dia pasal rambut tu. Kalau rambut dia lurus, ikat, spek red band macam nilah rupa. Dan kau risau, tak ada puji kau handsome, aku puji kau handsome. Jangan, okey. Okay. Bukan, mungkin sebab dia budak lagi. Saipul. Okey. Saipul ni suara tak dengar-dengar. Ya. Nah. Bagi ucapan dekat peminat-peminat yang undi, yang vote apa semua. Silakan. Yeah. Okey, untuk peminat-peminat di luar sana, thank you. Sebab undi kumpulan Zero. Okey, insyaAllah Zero akan buat yang lagi baik. Itu biasa, lagi. Lagilah undi. Saya umur berapa? Umur saya dah masuk 27. Jangan nak menipu lah. Betul. Betul. Kau muda-muda lagi. Ni baru 12. Atu. Saya 22. 22? Saya 24. Kita lebih kurang ke? 27. Kau kalau pakai tudung, ni lah aku pakai. Ucapan. Ucapan kepada semua penonton-penonton Meletop pada malam ini. Jangan lupa untuk terus support Meletop dan juga jangan lupa untuk menonton Maharaja Lok Mega 2014. Jangan. Ada soalan satu lagi. Ada lagi? Apa lagi? Alah tergendala. Memang korang rasa apa lah bila lahirkan pelawak-pelawak tu? Dia gelak. Rasa lawak lah. Dia gelak. Masa lahirkan kita orang tu dia gelak. Ya ke? Saya rasa ucapan. Ucapan saya kepada semua yang berada di luar sana, yang tengah tengok TV, yang tengah makan keropok, semua terima kasih kerana bagi Zero. Yes. Yang makan keropok itu bagi Adi Mulisa Belanti marah. Terima kasih. Ciman sikit. Alright, jangan lupa untuk undi Zero Jumaat ini Maharaja Lawak. Dan Mega juga Abang Nabil. Abang Nabil. Nabilicious. Aku kalau tak pergi final, tapi kalau korang pergi pun aku syukur alhamdulillah. Ya, terima kasih Abang Nabil. Mau pergi Mekah kan? Nak pergi Mekah. Okey, kita ada apa ni depan ni? Lepas ni kita ada Faizal Tahir, jadi jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, Meletop. Meletop. Yeah.